Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pagi ini dapatkan perbaikan TV Polytron Diva 14 in dengan tipe ini, teman. Tipenya itu PS14M62. Dengan kerusakan menurut info dari usernya tidak menangkap gelombang siaran TV, jadi cuma raster saja, teman-teman. Ya, ini teman, sudah saya buka dan seperti ini sudah saya bersihkan. Ini IC-nya memakai HBT0004G di IC program dengan IC kromanya dijadikan satu. Ini untuk earphone-nya. Jadi kerusakannya ini adalah yang tadi dibicarakan di awal itu tidak menangkap siaran. Kita coba saja seperti apa. Ini saya sudah lepas karena kalau dipasang masih terpasang susah untuk narik PCB-nya, teman. Jadi seperti ini. Kita lepas. Oke, ini saya tidak pakai dulu. Ini adalah input dari AV-nya, tidak saya pakai. Ini untuk gosingnya juga saya tidak pakai dulu. Oke, coba kita nyalakan. Lihat ini teman, lampu indikatornya. Oke, coba kita lihat teman. Ini sudah menyala biru. So, TV ini sudah menyala. Kita lihat itu. Kita coba masukkan antenanya. Lihat masih raster. Kita coba kita program. Kita pakai auto. Sudah gelombang UHF tapi tidak menyangkut sinyalnya, cuman seperti itu aja lewat-lewat. Jadi kerusakannya seperti ini. Ya, seperti ini teman. Jadi tidak bisa. Kita pindah gelombang juga. Tidak ada. Oke teman-teman, kita langsung saja cek apakah ada yang apakah ada yang rusak di dalam komponennya. Kita cek dulu apakah ada komponen yang rusaknya. Yang jelas kalau untuk seperti ini kita larinya adalah ke bagian tuner. Bagian tuner kita cek dulu. Kita ukur untuk tegangannya. Pertama kita ukur ada 5 volt-nya. Ada.
33 voltnya ada. Untuk AGC nya ada, kan? Lalu untuk ini ya, SCL nya ada, ini ada. Oke, langsung saja kita coba, kita ganti, kita coba cari dulu. Saya tidak punya stok. Kita coba lepas saja dulu. Ini teman, kita coba lihat dalamnya seperti apa dulu. Nah, ini dalamnya seperti ini. IC B1678. Ini saya lihat teman di bagian ininya. Ini kristalnya kelihatan berkarat. Coba saya ganti saja teman. Oke, ini saya mempunyai bekas, ini bekas TV LG. Nah, ini teman, ini bekas TV LG, beda kakinya. Ini teman, lihat perbedaan kakinya. Kalau ini penuh kakinya, kalau ini ada bagian yang tidak ada kakinya, emang sengaja dipotongkan. Nah, ini dari fisiknya juga beda, yang LG lebih besar. Cuman saya lihat dari PCB LG nya karena di sini tidak ada keterangannya, saya lihat di PCB nya itu sama, di sininya sama, untuk letak kakinya itu sama posisinya. Ini memang, nah ini bekas TV LG nya ini sama posisinya. Jadi coba saja kita pakai. Oke, teman, ini kan, nah ini jalur ini emang tidak dipakai. Ini yang ini juga tidak dipakai. Ini tapi untuk posisi untuk IF-nya, untuk 33 volt-nya, 5 volt-nya, terus untuk ini SCL dan SDL dan SCL itu sama posisinya, ini juga sama. Kita coba saja teman. Oke, kita coba masukkan antena, kita nyalakan. Ini langsung saja kita, ini ada teman, keluar langsung ada. Kita coba program ulang, kita coba lihat teman. Oke, sudah ada kan? Thank you.
Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Semoga video saya bermanfaat bagi teman-teman. Di untuk Polytron Diva ini 14 in tidak menangkap siaran dikarenakan adalah tunernya rusak. Oke. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.